Apa jadinya jika pempek sebagai makanan tradisional Palembang dipadukan dengan makanan khas Prancis ayam cordon bleu? Pempek cordon bleu lah jawabannya. Pempek cordon bleu merupakan pempek kapal selam dengan isi daging serta keju. Proses pembuatannya tetap sama seperti pempek umumnya, hanya saja saat menggoreng adonan pempek terlebih dahulu dibalur tepung panir. Setelah digoreng hingga kecoklatan, pempek dipotong dan ditabur keju di atasnya. Lalu dipanggang sebentar agar keju meleleh. Pempek cordon bleu siap disantap. Pempek cordon bleu menjadi inovasi baru di sebuah kafe makanan barat di Palembang. Kafe ini kerap dikunjungi wisatawan dari luar negeri. Sehingga timbullah ide memperkenalkan makanan tradisional, tapi dipadukan dengan makanan barat yang familiar dengan lidah mereka. Sebenarnya sederhana, kalau mbaknya atau teman-teman suka makan chicken cordon bleu, sebenarnya ini hanya lebih ke pempek kan dari ikan. Satu sisi kita tetap menampilkan pempek, misalnya sebenarnya bentuk dasarnya tetap seperti pempek kapal selam gitu loh, tapi karena ini balutannya seperti cordon bleu, kita masukkan beef di dalamnya, terus ada keju juga, terus kemudian benar-benar seperti cordon bleu, dan tapi sausnya tetap pakai cuko. Menggabungkan makanan tradisional dengan makanan ala barat mampu menarik minat pengunjung, terutama wisatawan. I really like this cordon bleu. And I think it's very tasty, and especially I like this brand new sauce here. And I think it's kind of like unique, because cordon bleu is French food, so I know I like to eat cordon bleu in France, and here it's a bit of change. So I like it. I think it's a good food, yeah. Dalam penyajiannya, pempek cordon bleu dilengkapi dengan cuko dan saus carbonara. Disarankan untuk membalurkan kedua saus tersebut di atas pempek sebelum menyantapnya. Tapi Anda boleh hanya mencocol pempek dengan cuko jika Anda ingin menyantapnya ala Palembang. Atau Anda hanya dengan menggunakan saus carbonara jika ingin menyantapnya ala Perancis. Evi Agustina, Julia Diazwan, Kompas TV, Palembang.